Insya Allah segera selesai. Ini karena kan kita belum, buku yang kedua juga kan belum ada ya. Iya. Jadi ini selama menunggu buku yang kedua ini, misalnya kita akan isi dengan murajaah. Iya. Tidak jadi Sangat mengulang lihat. pelajaran yang sudah dibuat. Dan di situ yang telat-telat atau yang beberapa kali nggak hadir, misalnya mudah-mudahan bisa ngambil faedah lewat murajaah yang Iya. insyaallah Iya, akan Ustaz. mulai kemarin itu sebetulnya sudah murajaah itu mulai hari Iya. kemarin ya. Banyak latihan-latihan ya, Ustaz, ya. Ya, Kalimat, iya. mungkin. Insyaallah kita akan masuk masih latihan-latihan. Di Gelap. situ masih latihan. Iya, melancarkan. Ya, Ada sebetulnya. hikmah. Harusnya kita murajaah, biasanya murajaah seperti ini menjelang ujian penaikan kelas. Deg-degan dengan ujian. Semoga bisa. Ada Banyak ujiannya Ustaz, mau naik jadi dua tuh. Karena? Boleh ada ujiannya nggak mau naik jadi dua nah itu? Harusnya nggak kan, kalau di sini kan kelas bebas jadi. Ya, alhamdulillah. Aduh, senang ya. Ada ya, sebetulnya harusnya ada, cuman kalau ada ujian ya, harusnya nggak bisa lewat online. Ada ujian ya harus offline. Terima kasih. Udah, terima kasih. Ya, ada terima ujiannya kasih. Terima kasih. Sudah menghilangkan tradisi ujian gitu. Oh ya Ustaz, tadi kan ya. Ada manfaatnya ujian itu biasanya. Iya. Iya. Ustaz, teringat ya? Ini ada apa yang tadi mau nanya. Doa yang Rasulullah kepada Ibnu Abbas itu kan Allahumma faqihhu fiddin fa'alimhu takwil. Kalau ya. Kita mau bacain untuk anak perempuan gimana, untuk anak laki-laki, terus untuk diri kita sendiri gitu, Allahumma faqihni fiddin gitu Ustaz. Ayo ayo ayo, ini kita latihan domir berarti. Mas ini buat latihan domir. Iya, kan untuk anak laki-laki. Saya tuliskan dulu doa. Ini doa Rasulullah untuk Anas bin Malik. Iya. Iya. Untuk dan siapa? Misalnya, untuk Abbas ya, Pak Ibu Abbas mau sama. Abbas ya. Abbas. Ya. Kan para Allahumma faqihhu fiddin. Ya. Allahumma faqihhu fiddin fa'alimhu takwil gitu. Allahumma faqihhu. Ini sebetulnya dua ya. Ini harusnya fafa. Allahumma faqihhu. Oh, fakih. Tapi kan ini jadi gabung. Oh, fakih. Nah, kalau ada dua begini kan tinggal. Nah, saya tulis kayak gini biar nanti antum semua bisa mengubahnya ke domir-domir yang lain. Jadi saya tulisnya kayak gini aja ya. Saya tulisnya kayak gini. Sebetulnya yang benar itu kayak gini. Dari sisi imlaknya, tapi kalau dari sisi hurufnya ya ini yang tepat. Allahumma faqihhu fiddin. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Dimhu ta'wil. Didoain untuk anak perempuan gitu kan? Ya. Untuk anak laki-laki dan untuk diri sendiri. Kalau untuk anak perempuan, ini kan untuk anak laki-laki udah jelas ya, udah pasti. Ya, Abbas. Ya, siapa yang mau rubah dari anak perempuan? Objeknya. Fakihah. Wa'alimaha. Wa'alimha. Oh iya, wa'alimha. Iya, wa'alimha. Fi'il amr itu harus sukun huruf terakhirnya. Wa'alimha. Iya, iya. Fakiha. Tawila. Ya itu. Kalau untuk saya. Fakihi. Wa'alimhi. Wa fakih fakihi
Ustazah Nun, Fakih ni. Fakih, oh iya, Fakih. Allahumma fakihni fiddin. Terus lah. Wa'alimni. Wa'alimni ta'wil. Dia bisa kayak gitu. Allahumma fakihni fiddin. Wa'alimni at-ta'wil. Sebetulnya bisa diperpanjang lagi. Ya Allah, misalnya. Ya Allah. Apa namanya? Jadikanlah anakku si Fulan, misalnya. Jadikanlah anakku si Fulan paham agama dan ajarkanlah dia at-ta'wil. At-ta'wil itu mentafsir. Kira-kira kalau kita, misalnya ya, kita ambil nama. Jadi anakku siapa? Anakku siapa? Ya? Siapa nama anaknya, Bu Isnan? Bu Atustad. Fuad. Allahumma faqih. Ayo. Ya Allah. Allahumma faqih. Oh, ya Allah. Pakai anakku. Anakku di sini. Anakku siapa anakku? Ya Fuad. Ya, ya Bunaya. Bukan. Ya jadi Bunaya. Dia jadi objek. Dia jadi objek. Ya Allah. Ya Allah. Apa namanya? Jadikanlah anakku Fulan. Jadikanlah anakku Fuad paham agama dan ajarkanlah dia takwil atau tafsir. Kira-kira gimana? Allahumma. Allahumma. Fakih. 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 Allahumma fakih. Fakih siapa? Fakih. Fakihu. Fakihu dong. Anakku. Ayo anakku. Jadi objek, jadi bukan anakku, iya iya, ya oke. Kepemilikannya. Iya ya, kepemilikannya Ustaz. Fakihi. 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 Ini enggak pakai, enggak objeknya tidak pakai dhamir. Oh, jadi anakku. Kalau ini kan pakai dhamir. Iya. Di sini saya enggak mau pakai dhamir. Anakku Fulan. Anakku Fuad, putra Fuad. Allahumma faqih. Allahumma faqih. Allahumma Fuad. Allahumma faqih Fuad. Allahumma faqih Fuad. Misalnya Fuad. Saya maunya ada di sini kata anak saya. Maunya ada di sini kata Walidi. 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 Walidi lahirku. Aulad. Auladi. 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 Auladi itu jamak. Tugasnya apa? Aulad, aulad. Aulad. Auladu. Aulad itu jamak. Tugasnya apa? Apa ya? Allahumma faqih. Aula Walidi, Waladi. Pakai ya. Ya karena anakku ya, Ustaz ya. Walid. Ya. Waladi. Waladi. Tapi ujungnya pakai ya. Ya. Kalau orang tua, ayah itu wali. Beda. Oh. Karena anakku jadi pakai ya Ustaz ya. Ya, ujungnya. Kalau perempuan berarti Allahumma faqih. Jadikanlah anakku Fuad paham agama. Baru dilanjutkan. Oh, baik Ustaz. Sudah boleh pakai kata ganti kalau di sini. Iya Ustaz. Ini sudah boleh. Wa'alimhu, nggak usah pakai nama lagi di sini. Iya. Karena sudah kembali ke sana nih. Wa'alim. Iya. Alimhu, ya. Ta'wil. Terus kalau maaf Ustad, kalau misalnya anak perempuan, misalnya Yasmin gitu, Paki Walidi, tetap Walidi ya Ustad. Ini baru saya mau kasih apa namanya? Gak sabar. Baik Ustad. Siapa namanya? Misalnya. Yasmin atau gak siapalah. Maryam boleh, Yasmin boleh. Yasmin ya. Bisa pakai Arab ya. Oke. Okay. Nah, ayo. Ya Allah, jadikanlah putriku Yasmin paham agama
dan Allahumma faqih. Allahumma faqih walidati. Ayo, ini anak perempuan. Anak perempuan apa dalam bahasa Arab? Ya. Bintun. Jadinya, kalau putriku? Bintun. Binti. Oh, binti. Oh, binti. Tapi pakai ya, Ustaz, ya? Jangan pakai ya. Binti sudah pakai ya. Jangan, oh, pakai ya, tan, jangan pakai tan, tapi binti aja, jangan pakai tan. Kalau pakai tan, jadi Allahumma faqih binti Yasmin wa'alimha. Ya, ta'wil. Ta'wil. Ini sama bosnya ini ya, langsung latihan gak apa-apa ya. Apa-apa. Nih. Ya, kita mungkin biar kita nggak kehilangan berkahnya, kita buka aja dan basmalah ya. Bismillah. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Gimana tadi? Gimana tadi? Gimana? Ayo. Biar ditulis di sini. Allahumma faqih binti Yasmin wa alimha ta'wil. Binti ujungnya ya. Yasmin wa alimha. Ta'wil. Begitu. Alimha at-ta'wil. Ya. Paham ya? Ya. Kalau suamiku Ustaz. Oh ya, suami terus. Kira-kira masih sempat suaminya jadi begitu ya. Allahumma faqihu berhutat. Bercanda. Iya, Ustaz. Ya, kapanpun tetap bisa. Udah tua juga masih bisa, tenang-tenang. Nah. Oh. Berarti sama kayak anakku ya, Allahumma. Ayo, suamiku mau pakai nama enggak? Namanya enggak usah. Apa suamiku pakai apa? Ya, suamiku aja, Ustaz. Zaujati. Allahumma faqihu jauh. Sebentar. Kenapa faqihu tadi? Jangan faqihu dong. Faqih. Allahumma faqih. Karena laki-laki. Allahumma faqih. Jauh jati. Jauji. Jauji. Allahumma faqih. Jauji. Wa'alimhu. Ta'wil. Ya, ya, mohon maaf, ini lupa ditulis. Allahumma faqih zawji fid din wa alimhu. Wa alimhu takwil. Ya. Ini mohon maaf, ini ada fid dinnya ya. Iya, ada fid din. Ada fid dinnya ya. Allahumma faqih fid din hi zawji fid din zawji. Allahumma faqih zawji fid din. Oh, fidinnya setelah jaujin ya, jaujius. Ya, sesuaikan dengan doa dari Rasulullah. Iya, Allahumma faqih jauji fidin wa alim hutakwil. Tiba-tiba besok suaminya ngasih uang banyak. Masya Allah. Ini buat belanja Umi. Karena sudah didoakan. Sekarang suami yang berdoa. Allahumma faqih jaujin fid din wa alimhu. Jauh jati. Allahumma faqih zaujati.
Zawzati Fiddin Walimha Ta'wil Ta'wil Zawzati Fiddin Walimha At-Ta'wil. Sudah bisa nih, makin sering latihan insya Allah makin cepat bisa. Jadi artinya kalau tidak bisa-bisa artinya jarang sekali latihan. Enggak. Kok saya host? Didin. Tapi enggak usah didin. Wah. Alim. Walim. Ha. Wa'alimha at-ta'wil. At-ta'wil. Ada suara anak kecil. Ada suara auladi. At-ta'wil. Allahumma fa'alim. Zawjati fiddin. Wa'alimha at-ta'wil. Baik, sekarang saya mau kita rubah lagi. Ya Allah, apa namanya, jadikanlah murid laki-lakiku paham agama dan ajarilah dia ta'wil. Ayo siapa yang bisa? Allahumma faqih. Allahumma faqih. Tolib ya Ustaz ya, tolib. Allahumma faqih. Kalau banyak kan hu apa bukan? Kalau mereka faqihum. Belum ada objeknya. Allahumma faqih. Atulan satu. Bukan murid-murid. Talibi. Allahumma faqih talibi. Fidin. Talibi fiddin. Untuk strukturnya gimana tetap struktur kalimatnya? Pakai beton aja strukturnya. Maksudnya struktur ya, subjek predikat fakih. Struktur grammar. Ya Allah, pahamkanlah. Subjeknya di sini ada dua. Kalau dalam bahasa Arab ada fiil-fiil tertentu yang disebut fiil mutaaddi ila maf'ulain. Fiil yang membutuhkan dua maf'ul atau dua objek. Di sini subjeknya siapa? Anak SU itu. Murid laki-laki. Murid. Allah. Subjek. Ya Ustaz. Allah. Allah, subjeknya Allah, subjeknya dhamir anta kan? Iya. Kan fiilnya ini, fiilnya adalah faqih kan? Fiilnya kan faqih, tadi itu untuk anta. Nah, sekarang talibi itu posisinya sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi al-awwal, objek pertama. Objek. Oh. Ya kan? Faqih talibi fiddin. Gitu ya. Wa'allimhu at-ta'wil. Objek kedua, ya at-ta'wil sama ad-din. Sebenarnya bukan ad-dinnya ya, fid-dinnya, fid-din. Tapi ya nantilah itu dipelajari di Nahu ya. Itu disebut sebagai muta'alik nanti. Nanti kalau udah belajar Nahu baru kita tahu lebih mendalam itu. Tapi intinya allama yu'allimu itu, ini nih, allama yu'allimu ini nih, membutuhkan dua objek.
dalam bahasa Arab. Ini objek pertama hu, dia. Objek kedua atawin. Itu ya. Okay. Ya nantilah itu belajar. Jadi apa tuh takwil itu? Nah, takwil terjemah. Eh. Takwil itu tafsir. Tafsir. Tafsir, tafsir penjelasan. Tadaburnya satu. Ya, tafsir. Jadi alimu ta'lim ta'wil itu artinya adalah dia menafsir. Maksudnya itu menafsir Al-Quran. Sehingga kemudian sahabat sekaligus Rasulullah yang bernama Ibn Abbas itu kemudian beliau dikenal sebagai turjumanul Quran. Terjemahannya Al-Quran. Masya Allah. Baik. Sekarang kita lanjut. Masih di doa yang sama. Kita rubah dengan murid perempuanku. Allahumma faqihha wa faqihi talibati fiddin wa alimha at-ta'wil. Ah sahih. Allahumma faqih talibati fiddin wa alimha talibati fiddin wa alimha at-ta'wil. Nabi saya Allahumma faqih talibati fiddin wa alimha at-ta'wil. Kalau dibaca faqih talibah boleh tak? Faqih talibah enggak jelas itu talibah yang mana? Haknya di suku di ma. Talibati. Dan harus talibati jelas murid saya. Kalau talibah itu enggak jelas siapa. Iya. Nanti di dalam ilmu nahwu itu disebut nakirah. Nakirah itu enggak jelas. Apa yang dimaksud? Ayo ya. Jadi Allahumma faqih talibati fiddin wa alimha at-tawil. Kalau film ayah. Ini masih perlu diteruskan lagi nggak? Gak usah ya. Kalau anak-anak kami. Sebentar. Sabar. Kita akan. Kesabaran nih bang. Udah selesai ini ya. Ditulis apa kan nih? Insyaallah. Ya kan kalau mau ditulis dulu, tulisnya cekrek boleh. Di capture aja Ustadz, kelamaan. Ya silakan. Jadi share di grup. Ya, maknanya ya. Miminnya lagi enggak ada nih, Mimin Fauzi. Ya. Sudah, Ma. Ada suara. Ya, kelas. Pas. Udah naik kanto, udah naik capture di grup. Nah. Kita coba. Masih dengan doa yang sama. Untuk latihan. Sebelum kita masuk di latihan di buku. Nah sekarang saya rubah jadi dua murid laki-lakiku. Atau dua murid laki-laki sama dua murid perempuan sama. Beda. Beda di awal. Ya Allah, pahamkanlah kedua murid perempuanku terhadap agama dan ajarilah mereka berdua dua murid perempuan ya Ustaz. Tolibani. Allahumma faqih talibani. Talibani ya. Sebelum kita lanjut. Talibat. Satu kaidah yang harus diperhatikan terlebih dahulu ya, perhatikan dulu. Talibani. Nah. Jadi namanya musanna itu ditambah alif nun dari tunggalnya kan. Iya. Iya. Atau ya nun. Alif nun. Atau kalau bukan alif nun ya nun. Harokat nunnya kasra ya.
lakukannya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh misalnya anak, tadi kan walad. Waladun kan? Ditambah alif nun itu jadi waladani. Dengan waladani. Bentar. Wow, alif nun atau ya nun? Itu sama dengan waladani atau waladaini. Berarti kalau itu Allahumma thayyibatani. Kalau misalnya ibnun, ibnun. Berarti jadi apa ini? Ibnani. Ibnani. Kalau bukan ibnani, Ibnaini. Paham ya? Kalau bintun, Bintani. Berarti dia jadi bin. Bintani. Atau bin. Taini. Bin Taini. Baik. Apalagi misalnya sahabat. Koribani. Sohab. Oh, sohib. Sahib. Sohibani. Tadi sodi? Sodikoini. Oh, sahabat tuh sodik ya. Itu bukannya benar. Sidik itu. Sidik. Lagi misalnya murid tadi murid. Nah, jangan murid dulu, nanti ini murid buat ininya, buat latihannya. Apalagi misalnya. Olive. Kakek Ehsan. Jadi kakek. Jadat. Tapi jangan kakek dulu, berapa misalnya. Jadat. Apa ya? Tangga. Tangga. Alif nun kasroh dengan ya nun itu tadi gimana tuh? Bisa diulang tuh? Yang atas. Intinya pakai kasrah. Intinya nunnya pakai kasrah. Harokat huruf sebelumnya pasti fathah. Oh. Ya pasti fathah. Jadi kalau bukan ani ya aini. Ani atau aini. Ini untuk kata ganti orang kedua dia wanita. Ini untuk musanna ya dua orang, mau laki-laki mau perempuan ya sama. Oh. Itu untuk mudhari apa madhi tad? Ini bukan fi'il sih. Ini nggak ada pakai fi'il. Nggak ada mudhari, nggak ada madhi di sini. Kalau doa itu karen lah ya. Ini bukan kata kerja ini. Ini bukan kata kerja. Ini isem. Isem ya. Kata isem. Madhi mudhari itu adanya di fi'il. Sampai sini paham ya? Ahimna. Sekarang
perlu diperhatikan, semua kata benda kalau sudah berbentuk dua begini, terus nanti ditambah kepemilikan setelahnya. Ditambah dhamir kepemilikan. Dhamir kepemilikan itu dalam bahasa Arab disebut mudhafun ilai nanti. Afwan Ustaz, Afwan, ini sebentar yang merekam ke YouTube siapa ya? Langsung direkamkan tadi sama Mbak Anggi mungkin. Sudah ya? Coba dipastikan ke Mbak Anggi. Mbak Anggi ikut nggak tuh? Makanya Mbak Anggi enggak ikut ya, Ustaz. Enggak gabung. Nah, ini juga tetap sama Mbak Anggi. Ya? Sudah direkam. Oke, sip. Sama Mbak Anggi. Oke. Ya. Nah, kasihan banyak yang nggak hadir. Ikut cuma 9 orang ya? Iya, kasihan banyak yang nggak hadir. Hujan kali, macet, Ustaz, macet banget. Iya, betul, macet banget hujan. Nanti insya Allah, apa namanya, untuk pekan depan insya Allah hari Kamisnya kita mulai pagi ya. Pagi, iya. Macet di itu juga, macet di kasur mungkin ngantuk, Ustaz. Nah, sekarang kita lanjut. Ini nanti ada mudhof ilaih atau dhamir atau kata ganti kepemilikan. Ya. Nah, semua yang berbentuk musanna, ingat. Tadi kan musanna ditambah alif nun atau ya? Ya, nun. Tapi kalau nanti diapit setelahnya dengan dhamir kepemilikan, yaitu mudhof ilaih, maka nanti nunnya harus dikorbankan. Nun ini harus dikorbankan, ini dihapus. Contoh yang lebih paham ya. Sekarang dua orang anak kan waladani atau waladaini. Ya. Ya, waladani atau waladaini. Paham sampai sini ya? Iya. Kalau saya mau katakan dua orang anakmu atau dua orang anakku atau dua orang anak dia, artinya ditambah dengan dhamir kepemilikan. Waladani atau waladaini itu akan jadi waladi. Kan hilang nun. Waladai. Kita kasih dhamir huwa ya. Waladaihi. Jadi waladaihi. Mohon maaf. Oh iya. Waladahu. Kalau alif nun. Kalau ya nun berarti wa. Waladaihu. Waladaihi. Kira-kira. Rahimna Ustaz. Maksudnya ini historis, kenapa tadi jadi tiba-tiba jadi itu ya Ustaz? Waladi, walada. Ini sebelum kita masuk kembali ke doa yang tadi, ya, di mana kita ingin mendoakan dua orang. Iya Ustaz. Nah, sebelum kita masuk ke doa untuk dua orang, apa namanya? Jelaskan dulu teorinya seperti ini, kaidahnya. Ya. Baik, selanjutnya. Kita ambil ini kan ibnun jadi ibnani atau ibnain. Kita mau kasih dia dhamir kepemilikan. Siapa misalnya? Dua putra siapa misalnya? Dua putra kamu, laki-laki ya? Dua putra kamu laki-laki. Jadi Ibrah. Waladaka. Itu ibni, bukan walad, itu ibnu, ibn. Aini itu. Ibnaka. Pemilikan ya Ustaz, ibnaka. Oke. Okay. Oh ya, ibnaka anta ya. Ini. Ibnaka atau ibnaka? Ibnaka. Anaknya. Ibnaka. Ibnaka. Kita pindah ke contoh yang ini. Dua orang anak perempuan. Ya, kita mau kasih dhamir apa misalnya? Dia perempuan ya, misalnya kita kasih dhamir ya, dia perempuan. Ini contoh doang ya, contoh dhamir dia perempuan. Iya, iya. Jadi dua orang putrinya. Jadi apa tuh? Bintu.
apa? Bintuha. Bintu. Bintu. Bintaha. 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 Dianya, dianya perempuan apa laki-laki, Ustaz? Perempuan. Bintaka. Ayo. Perempuan berarti dia itu anti. Ya. Binta. 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 Bintuna. Iya, perempuan. Bin. Bintuna. Bintaka. Bintaka. Kalau Bintaha, kalau Bintaha satu orang anak perempuannya. Ini dua orang anak perempuan. Bintahuma. 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 Bintahuma Ustadz kan antuma. Kalau Bintahuma itu satu orang anak perempuan mereka berdua. Yang punya anak dua orang, anaknya satu orang. Dibagi dua di keluarga. Bintakuma. Ini pertanyaannya adalah dua orang anak perempuan dia, dua orang anak perempuannya. Bintaka. Nyanya ini, nyanya ini perempuan. Bintaki. 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 Ustadz kesel. Tahu, Ustaz. Mak. Tutup aja. Tutup aja. Dua orang anak perempuan. Dua orang anak perempuan kan sudah jelas di sini apa? Bintaini. Bintaini. Atau Bintani kan? Sudah jelas di sini. Iya. Bintan. Bintaha. Bintaha. Kan sebelum dikasih domil, tadi saya bilang, sebelum dikasih domil, hapus dulu nunnya. Kan sudah jelas dikasih di sini. Cuma bingung. Dua perempuan kan Bintani atau Bintaini. Ya. Jadi cara kerjanya begini, cara kerjanya perhatikan, cara kerjanya. Nih, bin. Dulu, kalau mau satu-satu ya, bin, tani, udah bin tani dulu. Iya. Baru ditambahnya, nya kan h. Ya. Paham ya? Ditambahnya kan h. Nah, tadi saya katakan sebelum dikasih domir, hapus dulu nonnya. Bintaha. Kalau dihapus nonnya, jadi bin. Paham. Tadi kita ya, tadi kita bingung ini ya, apa kepemilikannya tuh hia atau pakai anta, anti gitu ya. Anti apa hia gitu ya. Betul enggak? Jadi Kak Daki. Taha. Kalau pakai alif nun, kalau pakai ya nun. Bin hai bin hai ha bin hai ha. Minta iha. Minta iha, iha, iha. Aduh, maaf ya. Kalau belajar langsung seru ini, Ustaz. Lihat wajah-wajah. Nah, ini kalau belajar langsung saya omel-omel ini nih. Sambil dicetret itunya ya, Ustaz. Mejanya pakai penggaris. Eh, ya kamu yang betul. Oke. Minta iha. Nah, ini yang saya maksud. Sekarang coba kita pindah ke yang berikutnya. Sodik. 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 Kohat. Belum. Sebelum itu saya ingin kita tetapkan dulu mau kepemilikannya siapa. Kepemilikannya siapa ya? Main biantai hai. Ayo, kamu. Yang punya siapa dulu yang punya? Kamu laki-laki. Dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki, Ustaz. Dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki, oke, berarti Huma. Ya, Huma. Baik, ayo. Dua sahabat laki-laki mereka berdua, ayo. Sodikoina, jadi Sodikoi Huma. Sodiko Huma. Sodiko Huma. Sodiko Huma. Sodiko Huma. Sodiko Huma. Sodiko Huma. Ya, betul. Sodiko Huma. Sodi. 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 Oh, kan ini buat teman dulu nih. Buat teman Sodi. Ya. Oh, kan kamu dihapus ya. Punya kan? Ya. Dihapus punya kan? Ya. Tapi kan kita mau demi kepemilikan. Huma. Sodi. Huma. Nah, kalau pakai Yanon jadi Sodi. Sodi. Sodi Koi Huma. Sodi. Betul ya, Ustaz? Sodi Koi. Sodikoi ha, Sodikoi Huma. Huma tetap.
Koi jadi hima, jangan huma lagi. Oh, hima. Koi menyesuaikan harokat. Menyesuaikan harokat. Oh, iya, iya. Nah, ini Ustaz yang bikin bingung dunia persilatan. Ini nawu namanya, nawu sorop. Bukan bikin bingung. Sebetulnya semua ini nanti akan mengalir berdasarkan kebiasaan lidahnya, lisannya. Iya. Karena lisan itu dia punya kendali sendiri. Gak perlu dipikir kalau udah terbiasa. Memantaskan diri gitu lisannya gitu ya, Ustaz. Iya, lisannya aja. Ronaldo itu ya, kalau pulang gak pakai dipikir lagi, Bu. Iya. Sodikoi hima. Gak pakai dipikir lagi karena sudah terlalu lancar kakinya. Itu sodikoi hima ya, Ustaz. Ya, sodikoi hima. Sodikoi hima. Nah, sekarang kita ambil yang terakhir, jar, dua tetangga. Ya, mau tetangga siapa ya, nih? Tetangga siapa? Tetangga kami deh, kami belum ya, kami. Ayo, berarti zamirnya kami. Ayo. Anta ya. Mulai dari sini dulu yang pakai alif nun. Ayo. Anta, Kak, Kak. Jai dan Ma. Kami. Jarona. Nahnu. Jarona. 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 Jaroka. Jarona. Jarona. Oh, ini kan dua tetangga dulu. Ya. Jarona. Nah. Kami itu anta. Jarona. Nah. Kami nak. Oh iya. Jarona. Jarona. Raina. Seperti itu dan seterusnya. Oke. Okay. Maaf ya Ustaz, kita belet nih. saya belet, kalau bahasa Sundanya belet. Bebal kalau kata orang Sumatera. Iya, belet. Di dalam latihan. Iya Ustaz. Nanti saya harus bisa. Untungnya kelas offline itu di sini. Dia latihannya banyak kelas. Enggak malu kalau salah. Ya kalau di kelas kan ketahuan siapa yang salah. Kalau di sini enggak ketahuan, saya tahu namanya juga enggak pernah lihat orang yang mana. orang kameranya di off semua. Ya, ini di offin sama Mbak Anggi. Iya. Oh, udah paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke doa tadi. Balik lagi ke doa tadi. Okay. Tat, saya print screen dulu, Tat. Agak minggir dikit, Tat. Minggir dikit. Silakan. Masya Allah. Nah. Tat. Permisi, Ustaz. Gitu. Minggir dikit. Kayak angkot aja, Bang. Tat. Kelas. Terus minggir. Iya. Makan teman kami, Ustaz, ya. Barangkali kurang adab terhadap guru. Tenang aja, Bu. Saya suka begitu. Justru saya suka menghindar kalau di screenshot. Khawatir viral, Bu. Ayo, kita lanjut ya. Allahumma. Ayo, kita mau mendoakan dua orang. Ya Allah, misalnya ya Allah, pahamkanlah dua murid laki-lakiku. Pahamkan dua murid laki-lakiku terhadap agama dan ajarilah mereka berdua takwil. Ayo, siapa yang bisa jawab? Allahumma faqih imani taliban. Mantap, dua murid kami. Cari yang gampang. Dua murid kami lagi. Cari yang gampang aja, yuk. Tolibana. Sebentar, Tolibana. Saya mau tanya dulu. Kalau ku, ya. Berarti huruf apa dalam bahasa Arab? Ya. Ya, ayo silakan disambung. Toliba. Karena nunnya kan dihilangkan. Toliba. Toliba fidin. Gitu ya, Ustaz. Kalau enggak
Allah, ya Allah, pahamkanlah dua murid laki-lakiku. Laki-lakiku terhadap perempuan kan? Benar enggak? Tadi wali. Wali batat perempuan. Wali talibata ya. Waduh ribet nih. Talibaiti. Ihu talibai. Cuma kata aja. Talibi. Talibai. Sekarang saya mau tanya. Kalau doain kedua orang tuanya gimana? Wali-wali daya. Kedua orang tuanya gimana, ayo? Wali-wali daya. Allahumma talibaya, Allahumma faqih. Allahumma talibaya. Talibaya. Itu barusan siapa tuh? Bu siapa tuh? Tuh, Batik. Eh siapa? Batik. Jadi Maria. Ana tadi yang bilang Talibaya. Allahumma faqih. Pada semangat ini ya. Insyaallah Ustaz. Pak Mahfudin mana sih Pak Mahfudin nih? Biasanya dia yang bener duluan nih. Jubirnya dia. Iya Pak, lagi kongkada nih. Nih, Talibaya kan duanya. Saya sering bilang kalau dua huruf bergabung tasdid aja udah dibikin satu. Kan saya tadi sama dengan doa tadi kan, Allah wali walidayya. Kesel ya Ustaz, kalau kesel lempar aja itu spidolnya ke HP Ustaz. Itu istrinya Bu nih. Oke. Faqih talibaya fiddin ya fiddin. Allahumma faqih talibaya. Ayo. Wa alim tu. Ini yang didoain siapa? Yang itu yang murid ya. Ayo, ini pada belum makan malam ya? Justru karena habis makan malam jadi bingung. Habis makan malam makanya ketika alim wa alim hu. Alim huma. Itu tuh siapa tuh barusan? Ibu siapa tuh? Alim huma. Alim huma. Murid laki-laki wa alim. Jadi kalau yang itu pendomiran di depan ya Ustaz ya. Iya. Dan ajarilah mereka berdua wa alim huma. At-tabin. Nah, hakata seperti itu. Kapok lanjut. Cerna dulu. Resapi dulu, Stan. Sudah dikasih modalnya, makanya dikasih dak awal modal. Berarti tadi kenapa wa alim huma itu karena antuma ya, Ustaz? Bukan antuma, Bu, karena huma itu kan huma. Oh iya. Laki-laki berdua. Iya, kan mereka berdua. Kalau berdua kata gantinya memang tuma. Iya, kalau berdua kata gantinya. Sama ya, Ustaz. Iya, nih antuma ya. Huma. Iya, bukan antuma, huma. Huma. Oh, Ustaz nih. Iya, huma. Mereka. Jadi karena mereka jadi huma. Ya. Wa'alim huma at-ta'wil. Kalau yang perempuan berarti wa'alim tuma. Huma sama. Wa'alim tuma.
Karena itu buat merekanya tuh mereka-mereka. Ayo, mumpung nanya, ayo mumpung nanya. Kita rubah di sini jadi dua murid perempuanku, ayo. Tolibah. Pak jadi pacar tambah panjang. Libatan. Ayo tadi saya bilang pendidikan nunnya dihapus. Iya. Oh. Libataya. Libaya. Libataya. Ah, atau Libataya tuh, bu siapa tuh? Uli. Uli. Ya, Allahumma fatih to. Libataya. Tolibataya fiddin. Terus Alim huma at-ta'wil. Itu untuk yang musanna. Kita rubah. Ayo kita rubah jadi apa ya? Tetangga udah. Enggak apa-apa. Tetangganya kita jadikan ini. Teman saya. Jadi ya Allah, pahamkanlah kedua teman laki-laki saya terhadap agama. Dan ajarilah mereka berdua takwil. Ayo, gimana doanya? Sadiqona. Allahumma sadiqona. Sadiqi. Sadiqi. Fi adi wa alim huma. Ya benar sekali. Jadi kita rubah lagi. Ya Allah ajar ya, pahamkanlah kedua teman perempuanku terhadap agama. Jadi apa ya? Huma fakih. Jadi apa ya? Otai. Agus Tommy, Sadi. Sadi Pataya. Sadi Pataya. Allah wafat di Sadi Pataya. Hidin, teruslah. Alim huma. Alim huma at-ta'wil. Kita mulai paham. Alhamdulillah. Kita mulai paham ya. Contoh yang lain misalnya. Kalau bareng-bareng kayaknya perlu di print screen dulu tar. Perlu diapain? Print screen tar. Foto dulu, Ustaz. Foto. Silakan. Senyum, Ustaz. Silakan, Bu. Datat. Mas. Dibersihin kayaknya tar. Ya? Perlu dibersihin dulu. Biar nggak ruwet, tapi kunci-kuncinya tadi jangan. Oh, atau ganti yang lain, Tat. Ganti apa? Isem yang lain, Tat. Ganti whiteboard, Tat. Ganti whiteboard, Tat. Nambah gitu whiteboardnya. Digulung kalau kan digulung di roll gitu Ustaz. Di roll terus. Masih kepengen dilihatin katanya tadi. Iya betul. Tapi tampangnya apanya? Ya Allah berilah kesabaran kepada guru kami ya Tat. Guru kami. Kesabaran, sobron. Mu'alim. Allahumma fa'al. Qalbun jamilan. Kami. Berarti apa kartu? Allahumma nahnu ya. Kalau itu Allah. Berarti kan kalau itu berarti kita harus masuk ke saraf itu. Kalau tadi kan masih nahu. Iya.
Bersabar bahasa Arabnya apa bersabar? Sabar. Sabar sabir. 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 Sudah dikasih loh. Sobaro. Ah, sobaro yes. Yes biru. Yes biru. Sobaro yes biru. Sobaro. Isbur apa usbur bersama? Yes. Yes biru. Yes bir. Bir. Yes bir. Tapi kita dua aja nggak apa-apa. Ya. Ini kan polanya tiga huruf ya. Paala. Paala. Ilu. Kemarin seminu ya. Nah, ini kan bersabar. Nah, sekarang kalau menjadikan sabar itu kan polanya jadi af'ala kan, menjadikan sabar, menyabarkan. Bersabarlah terjadi dari fa'ala menjadi af. Af'ilu. Af'ilu. Af'ala. Ala yuk elu. Af'ala. Yuk elu. Berarti kalau af'ala yuk elu di sini berarti jadi apa? Absoro. Absoro yuk siru. Absiru. Dengan ditukar. Asbar. Biasanya makin banyak kosakata itu makin banyak yang ditahu, biasa suka ketukar katanya. Iya. Iya kan ada sobaro, ada basoro. Dan nah, basoro itu asbaro bisa ketukar jadi abusoro, sama dengan katanya orang kalau hafal dua surah, dia udah hafal surah Al-Asr, hafal juga surah At-Tin. Iya. Hafal surah Al-Asr, hafal juga surah At-Tin. Itu menghafal surah At-Tin bisa habis di surah Al-Asr. Oh iya, betul dan sering tuh. Jangan ditertawain orang kayak gitu, berarti udah ada nama hafalannya. Iya, lancar. Iya, cuma karena belum lancar aja. Iya, benar. Coba kalau cuma satu hafalannya, nggak bakalan selesai di surah Al-Asr itu. Iya, benar. Saya juga sama papa-papa itu tuh kalau dikencangin tuh, takutnya malah sama jadi kayak tadi itu ya, sama dengan tadi itu. Absoro. Kalau dia jadi Abu Soro, oh berarti ada fiil yang lain yang dia tahu itu Basoro. Iya, Basoro. Sure. Menghibur. Iya, Husnuban, kata istri Husnuban. Oh, ada istri. Ustaz ikutan. Rame ya. Istri juga ikutan nih. Tapi buat kasih, nggak bukan belajar. Ya. Gimana, Bu? Udah kasih istrinya Ustaz, bukan ikut belajar ya. Cuman pengen ngetawain kita aja, Ustaz. Oh, murojaah, dia udah pernah belajar dulu, udah selesai. Cuman kan udah lama ditinggal ya lupa lagi. Oh. Tinggatan. Sambil diminum, Bu. Silakan. Yang paling susah itu ngajarin istri loh, Tat. Yang paling susah? Ngajarin istri. Ngajarin istri? Iya, bawaannya emosi, Tat. Apalagi ngajarin mobil. Aduh, ampun dah. Marah terus. Ini Pak Agus tuh. Disediakan kalau direm ya. Ya akhirnya nggak sabar udahlah ke ini aja, ikut ke ini apa training mobil aja gitu. Nah itulah bedanya antara yang profesi guru sama yang profesi bukan guru. Kalau yang profesi guru itu ya nggak, profesi guru insya Allah nggak gitu-gitu amat. Makanya anak-anak gak mau murojaah sama ibunya gitu, Stan. Sebenarnya apa-apa?
Kalau bisa jiwanya itu, jiwa guru itu ada pada semua orang. Kalau bisa, meskipun gak ngajar, tapi jiwa gurunya itu ada. Iya, makanya saya kagum sama guru, karena tidak semua orang bisa jadi guru. Karena Bu? Kagum sama guru, soalnya tidak semua orang bisa jadi guru. Ah, kan namanya pahlawan tanpa tanda jasa kan? Ya, hormat pada Pak Guru, Pak Said. Iya. Oke, kita lanjut yang ini. Kita lanjut. Ya. Berarti kalau menyabarkan kan asbara yusbiru. Fi'il amarnya apa? Ini af'ala yusbiru, fi'il amarnya asbir. Asbir. Allahumma asbir. Sabarkanlah, Allahumma asbir. Ayo guru kami. Asbirna, asbirna, asbiruna. Guruku jadi asbirna, asbirna berarti sabarkanlah kami dong. Asbiri. Jadi asbiri, asbiri yang disuruh perempuan dong. Oh iya. Eh salah. Asbir. Ayo, kan tadi katanya di mengusulkan tadi, ya Allah sabarkanlah guru kami. Asbir. Guru ya Ustaz ya. Tinggal ditambah guru kami ya selesai. Asbir. Oh, guru Pak. Asbiru. Mu'alim mana? Mu'alim mana? Allahumma asbir. Mu'alim mana? Sabarkanlah. Objeknya siapa? Mu'alim. Alim mana? Saya guru kami. Cuma kalau kita ambil doa dari Al-Quran, bukan pakai pola ini dia. Gak pakai pola begini dia, tapi pakai afril. Ada gak tahu gak doa dalam Al-Quran? Rabbana afril alaina sobran wasabbit aqdamana wansurna alal qawmin kafirin. Kan ada doa itu kan? Afril alaina sobran. Nah, kan ada doa gitu kan, afri alaina sabr. Oh ya, alaina afri. Afri ini doa dari Al-Qur'an seperti ini dia. Afri alaina na sabr. Afri alaina sabr. Sabran, berikanlah kepada kami kesabaran. Nah, ini kepada kami kalau ini. Afril alaina kepada kami. Nah, kalau misalnya kami di sini diganti dengan guru kami. Afril alimna sabro. Allahumma afril alimna sabro. Ayo, itu aja. Coba konsen lagi. Yang diganti. Konsen dulu ya. Itu cuma ini jadwal. Nanya. Mu'alimna. Coba seutuhnya gimana? Afrik. Mu'alimna. Itu masih ada yang kebuang. Allahumma afrik sabro. Pakai sabro Ustaz. Enggak, nanti terakhir. Allahumma afri. Allahumma afri. Mu'alimna. Saya ulangi lagi. Yang antum ganti itu cuma nak doa. Ini cuma nak doa. Iya. Mu'alim. Oh, mu'alim. Mu'alimu. Alimna. Ini paham kan arti doa ini? Ya. Alaina sabra. Atas kami kesabaran. Berikanlah kepada kami
kesabaran. Sekarang kami itu diganti menjadi guru kami. Mu'alim nasabar. Amin. Mu'alim nasabar. Mu'alim muna. Mu'alimun mu'alimina. Mu'alimina. Kalau guru kami kan sudah ada di atas tadi. Ya. Mu'alimna. Mu'alim. Sekarang dirangkai. Ya. Allahumma afrik mu'alimnan. Mu'alimana. Mu'alimana. Sabar. Masih ada yang kebuang. Jangan membuang kosakata. Saya sampaikan tadi, antum cuma butuh mengganti ini doang. Ini diganti dengan ini. Jangan membuang kosakata. Ayo. Mu'alimana. Mu'alimana. Ya Ustaz, bukan. Afrik alai. Mu'alam mu'alimna. Lagi, as Afrik. Afrik alai mu'alimna. Itu dia. Ini jangan dibuang. Alai. Alainanya jangan dibuang, Ustaz. Afrik ala mu'allimna. Jadi mu'allimina sekarang. Mu'allimina karena ada ala. Karena ada ala ya. Jadi Afrik ala mu'allimina. Nyerah ah, mengundurkan diri Ustaz. Saya juga bingung Ustaz. Saya sudah menemukan bendera merah, ini bendera putih. Ini jadi mu'alimi di sini karena ada Allah ya. Mu'alimina. Mu'alimina sob. Sob. Kalau saya ngajar di kelas, biasanya kalau sudah kayak gini, biasanya saya ngelus dada. Ya Allah, sabar. Ternyata ini doa. Kami harus berdoa. Bercanda, Bu. Kejauhan, Ustaz, ini kayaknya, Ustaz. Gimana? Kejauhan kayaknya, jadi belum sampai nih. Ini nggak kejauhan. Latihannya masih kurang, memang butuh latihan. Oh gitu. Ini sama dengan ini Tatya, ala alihi Tatya. Iya, alaihi, alaika, alaina, alaihim, alaikum. Ala alaika. Kan kepada ala gitu ya, ala. Wa ala alai. Memang ala itu. Aslinya ala. Wa ala alihi ajma'in. Kejauhan, tapi kita masih kurang berlatih perangkat. Ya, tapi memang kita belum ini ya, Ustadz. Maksudnya bukan kita yang belet, Ustadz ya, tapi ya memang belum sampai materinya. Ya, memang rata-rata latihan kayak gini. Rata-rata kalau latihan kayak gini. Ya. Ya, namanya juga baru pertama, ya pasti begini. Rata-rata kalau latihan begini. Ya, saya nggak malu. Namanya juga belajar. Tenang aja. Saya tak pengertian orangnya, Bu. Pengertian dan sabar, suka menabung, pandai tali teman. Mau santai kan, Bu. Paham ya? Sampai sini ya. Allah Tad. Karena Afril ala mu'allimina sabran. Satu aja lagi yang alai akainah ini, tapi jangan apa guru. Misalnya gimana, Bu? Satu kata lagi bikin Ustaz, tapi kan tadi guru, berikanlah kesabaran kepada guru kami. Sekarang kepada ayah kami, coba Ustaz yuk. Afri ala Nina. Saya tanya sekarang, ayah cuman ayah doang kan? Iya. Ayah kami. Abu. Abu. Ada abu. Ayah. Jadi ayah kami. Ayah kami kan? Iya, ayah kami. Allahumma
Walidina ayah kami. Ya, wali betul. Afril ala walidina. 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 Walidina satu. Ya, walidina. Dirubah jadi ibu kami. Allahumma afrik walidina. Allahumma afrik ala walidina. Sobron. Kalau seperti ini, itu coba dirubah-rubah tuh doa-doa yang antum hafalin itu. Iya. Iya. Ya, fungsinya begini, jadi kan modalnya kuncinya kan sudah dikasih semua, tinggal antum aja merangkaikan antara satu kunci dengan kunci yang lain. Ya, Ustaz. Kalau sahabat tadi apa tadi? Tadi, kalau kesabaran kepada sahabat kami gimana? Allahumma afrig ala sodikina. Sobron ya Ustaz. Afrig ala sodikina sobron. Satu lagi siapa? Ayo, ayo cepat apa lagi? Istriku, istriku. Allahumma afrig ala jaujati. Jaujat. Istri kami. Jati. 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 Jangan jaujatina. Kalau pakai kami, berarti harus dijamak istrinya, istri-istri kami. Itu mah buat Bagus Tommy ya, kalau poligami ya. Betul. Kalau Bagus Tommy bisa juga itu. Dijamak istri-istrinya tapi pakai istri-istri kami. Okay. Langsung ada yang berdehem setelah kayak enggak apa-apa itu ujian buat Pak Gustom saya. Ini ibu Pak, ini sih suka ngegas kalau diajak mobil jadi Pak Gustom. Istri saya lagi enggak ikut nih Tat, lagi enggak ikut, lagi ada rapat ya. Nah, istrinya ikut Pak Gustom. Lagi rapat Tat, izin. Atau makanya biasanya, Pak ikut ya biasa ikut. Biasa ikut. Siapa? Ibu siapa? Ya. Siapa? Ibu Eti. Oh, Bu Eti. Ya. Oh, Bu Eti istrinya Pak Gustom. Oh, Eti. Alhamdulillah saling menyemangati. Praktek itu harusnya kalau suami istri begitu lebih enak tuh praktek yang berdua. Iya, tante lagi ini tantangan tante lagi ngomong sama istri buka buku dulu. Apa? Ustaz, orang belajar mobil aja dimarah-marahin. Udah dimarahin, dari istrinya digibahin. Saya malas. Belajarin nyetir. Silakan diminum dulu, Ustaz. Iya, Ustaz. Ini sampai jam berapa ya, Tat ya? Sampai setengah sepuluh. Ya, saya nggak akan lebih dari setengah sepuluh, insya Allah ya. Nggak apa-apa sih, Tat, nggak kerasa. Iya, nggak apa-apa. Setengah sepuluh, ini jam berapa sekarang? Kurang sepuluh menit lagi. Ayo. Kita coba ambil sedikit yang di buku ya. Iya. Silakan dibuka iftahu surah sita wa sabrun au sita wa sab'in. Iftahu surah sita wa sab'in. Sita wa sab'in. 186. Perhatikan kembali sitah wa sab'in. Sitah wa sab'in. 96. Sab'in. Sab'in apa sab'in? 89 ya, Ustaz. Sab'in. 76. Iya, betul. Bu siapa tuh? Tawa sab'in ya 76. 176 ya? 76 ya? Nah,
Tongkat sita wa sab'in. Ayat at-tadribus sadis, at-tadribus sadis, latihan sadis. Iya, at-tadribus sadis. Ahmad, perhatikan wajatum. Wajatna. Oke. Halaman berapa tadi itu, Ustaz? 76. Sita sab'in, 76. Sudah. Baik. Ah, ya. Ahmad yasku syaqqatin jamilah. Asyaqqatu fi hayyil matar. Asyaqqatu fi dawri salis. Fi syaqqati suburaf. Fi ghurfatin nabu sari. Fi ghurfatin sulus arika. Fi matbah kurf. Fi hammam. Fi kita apa namanya itu yang kalimat pertama Ahmad yaskunu fi syaqqatin jamilah. Ahmad yaskunu fi syaqqatin jamilah, cantik punya. Baik, sekarang kita rubah, ini kan Ahmad, kita rubah jadi Ahmad wa Khalid. Ahmad ya wa Khalid yaskunina. Ahmad Yaskunina. Kenapa Yaskunina? Yaskunani. 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 Gak ada Yaskunina. Iya Yaskunani. Ustaz. Yaskunani. Ahmad Khalid Yaskunani di Syafatin Jamila. Kita rubah lagi. Kita rubah menjadi murid-murid. Murid-murid. At-tulabu yaskununa fi Syaqqatin jamilah. At-tulabu yaskununa fi syaqqatin jamilah. Ayo, berikutnya kita ganti dengan Fatimah. Ahmadnya diganti Fatimah. Fatimah taskunu fi syaqqatin jamilah. Taskunu. Fatimah taskunu fi syaqqatin jamilah. Kita rubah dengan para dokter wanita. Para dokter wanita itu Kalau perempuan kan tinggal ditambah alif dan ta setelah dihapus tamar butoh. Jadi apa? Tiba. Yes. Jadi ini jamak dokternya gitu ya, Ustaz. Jamak perempuan. Mereka. Antuna. Mereka huma jadi tas. Tas kunani. Ya Ustaz, yang kunani. Kalau tas kunna bukan atobiba tuh dong, antunna berarti. Iya, tas kunna. Tas kunna.
Baik. Nah, kita rubah lagi jadi apa namanya? Antuma. Antuma. Jadi antuma. Antuma jadi taskuna. Taskunani. Antuma taskunani fi syaqqatin jamila. Sekarang dirubah jadi antum. Antum taskununa fi syaqqatin jamila. Dirubah jadi ana. Ana askunu fi syaqqatin jamila. Dirubah jadi saya dan ayahku. Nah, ini insyaallah kita akan murojaah dan proses murojaah kita nanti insyaallah kayak gini-gini. Ya, Ustaz. Jadi kita mengaplikasikan kosakata yang sudah kita punya kalau bisa kita. Iya tuh. Fuad, Fatimah, Zakia. Hal min soal qabla an naktafi, ada pertanyaan sebelum kita cukupkan? Bingung mau tahu apa. Tahan diri Ustaz, ada yang ingin bertanya silakan. Giliran ditanya bingung. Bingung. Nah, ini bingung karena udah kebanyakan ditanya kali ya. Kebanyakan yang enggak tahu, Ustaz. Jadi bingung yang ditanyakan. Ya enggak apa-apa, apa namanya? Pelan-pelan kita latihan, makin banyak insyaallah mudah-mudahan harapannya. Yang penting saya apa namanya ingin melihat antum tetap semangat latihan kayak gini. Insyaallah Ustaz. Ya. Dan juga tidak lupa untuk terus menghafalkan kosakata-kosakata yang katanya antum sudah pelajari. Satu lagi praktiknya sudah berhenti lagi nih. Kalau bisa tetap praktek terus. Maksudnya yang hiwar sehari-hari itu tetap jalan terus kalau bisa. Ya. Itu lumayan sangat efektif itu untuk menambah latihan porsi latihan bagi antum. Biar latihannya itu benar-benar enggak cuma di forum kayak gini aja, tapi antum bisa latihan di forum kayak gini. Jadi di dalam forum kayak gini ya khusus belajar teori kalau bisa, dan khusus untuk mengumpulkan kosakata kalau bisa di forum kayak gini. Ya.
Karena jadi, kalau kita tiap hari apa ya, namanya waktu latihannya kita ambil juga di sini, itu nanti perjalanannya jadi lambat, meskipun ya memang hasilnya pasti ada lah, tapi perjalanannya agak lebih lambat. Tapi ya tenang saja, kira-kira terserah antum sih. Kalau ya, lebih lambat tapi kira-kira bisa, tapi ya terserah. Enggak ada pertanyaan? Enggak ada. Tidak ada pertanyaan, tapi naktafi lihadihi laylah, naktafi hadal bita biha, namanya bihada, wa nakhtim hadal bita biha kafaratin majlis. Kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.